Belum plak, kunci, dikunci berarti. Nih. Plak semua kan. Nih. Arigato gozaimasu. Itu 32 giga penuh. Iya. Banyak gitu ini. Mama pulang. Cuman mau sini. Enggak, ini kan dibersihkan awalnya, baru sama Pras keluarga mau datang semua. Kapan? Waktu itu, boy. Pras? Habis 6 juta ini perbaiki. Mau datang, tatonya enggak datang keluarganya, udahlah jadikan tempat barang. Hihi, udah Pak. Cet di. Dua kamar ya Pak? Dua. Aslinya begini rumah ini. Aslinya? Gini rumah itu. Oh gini dulu Pak? Iya. Oh tapi kok jadi panjang lebar? Perbaik. Itu depan garasi jadi itu. Belum plak, kunci, dikunci berarti. Ini. Semua kan. Itulah kawan tadi, jadi sekaligus ini kan uji coba kamera yang baru. Uji coba kamera. Ini kawan. Itu hasilnya tadi ya. Nah ini uji coba kamera yang baru. Bagus hasilnya kawan. Terima kasih. Ya, Mas Hendra. Degi Barus ini siang hari. Kebetulan jalan-jalan di tempat saya. Dan saya juga mau berusaha membangun. Ya, usaha kecil-kecilan lah ya. Air isi ulang sama gas LPG.
Nah ini kebetulan nginap di rumah nih, pernah nginap di rumah, kemudian malamnya dijemput oleh Pak Ambo Intan dan keluarganya, kemudian kita sama-sama lagi ke Jakarta, malam-malam ya, ke rumahnya Pak Ambo Intan di Jakarta Barat, pengusaha kayu gaharu, kita nginap di sana. Semoga saudaraan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar. Dan kami ketemu di TikTok. Itulah hebatnya TikTok ya. Mempertemukan dari berbagai latar belakang persaudaraan. Inilah saudaraku, jika kita bijak dalam bermedsos, bermedia sosial, carilah kawan, carilah saudara sebanyak-banyaknya. Jangan cari musuh di media sosial. Jangan saling merendahkan. Jangan saling meremehkan di media sosial. Tapi gunakanlah setiap media sosial, baik itu Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan seluruh perangkat media sosial lainnya. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, menyebar kebaikan, perbanyak kawan, perbanyak teman. Maka insya Allah, medsos itu akan berdampak positif dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, mari kita bijak memperbanyak saudara di media sosial. Ya, jangan tebar kebencian, jangan sebar hoax, jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka meremehkan. Ya, di media sosial ini dari berbagai jenis kelamin, dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan, perbedaan dalam pandangan apapun, dari berbagai umur, ada semua. Jadi jika ada saudara kita yang sekiranya itu suka ya menyebar kebencian, maka ingatkan. Saling mengingatkan itu lebih baik. Saling menghormati, saling menghargai. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling meremehkan. Ingat saudaraku, kehidupan ini seperti roda yang berputar. Terkadang kita ada di bawah, dan terkadang kita di atas. Di saat di bawah, sesuai kemampuan masing-masing, mari kita saling mengangkat. Jangan berusaha menjatuhkan kalau ada saudara kita sudah di atas. Jangan. Tapi perkuatlah mereka-mereka yang sudah berada di garis mapan atau di atas. Perkuat mereka. Jangan iri. Nah, ini penyakit ini. Ya, ini saja kawan. Bagikan videonya. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.